Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul syiyam wa syahrul qiyam. Wa bi ni'matihi qadarna 'ala nuwarisil qiyam. Assalatu wassalamu 'ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa 'ala alihi wa ashabihi ahlul kiram. Amma ba'du. Untaian rasa syukur yang tak pernah terukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang tak pernah terhenti atau bahkan bertepi atas Rabbul Izzati. Rabb yang telah menghamparkan beraneka ragam nikmat, bermacam rahmat untuk kita semua. Ialah Allah yang telah menggilirkan siang dan malam begitu rapih dan harmonis, yang telah menggantikan lajunya mentari dan rembulan begitu tertib dan sistematis, yang beredar pada porosnya, berputar pada falak yang telah ditentukannya, dan itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau menjadikan sebagai uswah dan qudwah untuk kehidupan kita, contoh dan teladan yang terbaik untuk kita, dan kelak kita berharap untuk bersamanya yaumil qiyamah, satu lantai dengannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ili. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul 'azhim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Ayat tadi menjelaskan bahwasannya Allah telah memberikan keistimewaan di bulan Ramadan yang berupa diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia untuk hidup di alam dunia. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, patutnya kita bersyukur karena atas kenikmatannya kita bisa menghirup energi di bulan Ramadan ini, merasakan kenikmatan lapar di siang hari, merasakan keindahan qiyamul lail di malam hari. Kalau Allah dalam siklus satu tahun kita tidak menemukan yang namanya bulan Ramadan, tentu kita akan menjadi hamba Allah yang paling terhina dan terpuruk di muka bumi ini. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita menjadikan Ramadan ini hanya ritual tahunan saja, yang di mana semangat kita tumbuh, gairah kita tumbuh hanya di awal-awal Ramadan. Sedangkan memasuki 10 hari bulan Ramadan, kita melihat nasib masjid-masjid dan musala itu mengenaskan. Bahkan di penghujung akhir Ramadan, bukan masjid dan musala yang terpenuhi, melainkan stasiun dan tempat-tempat perbelanjaan yang mereka kunjungi dan mereka datangi. Jikalah itu menjadi kebiasaan kita setiap bulan Ramadan, lantas apa makna dari keistimewaan di bulan Ramadan ini? Sedangkan Allah telah memberikan keistimewaan di bulan Ramadan ini, yakni berlupa berlipat ganda pahala bagi hamba-hambanya yang beramal soleh. Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang berpuasa, dan Allah memberikan bonus yang di mana ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, marilah kita bersama meningkatkan kualitas ibadah kita sebaik-baiknya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang lulus di madrasah Ramadan. Kita harus menjadi finalis-finalis yang tidak tereliminasi. Kita harus menjadi finalis-finalis yang mampu meraih prestasi. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berdoa, meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan, kenikmatan dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka ala kulli sahabat rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kenikmatan, kemudahan, kekuatan untuk menjalankan ibadah Ramadan tahun ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa dan menjadikan ketakwaan ini menjadi bekal untuk bertemu di hari akhir denganmu, ya Allah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar. Amin, ya Rabbal Alamin. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadza minni wal afu minkum wa atrukukum fi ri'ayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau makan murah, enak, pedasnya mantap? Kami kasih solusinya. Datang aja ke Rumah Makan Sambal Hijau. Rumah Makan Sambal Hijau merupakan salah satu rumah makan terfavorit di Kuningan loh. Tempatnya berada di Jalan Raya Manislor nomor 57, tepatnya di samping SPBU Manislor. Jadi, jangan salah pilih ya sobat. Pilihan utamanya adalah sambal hijau. Sambal hijau pedasnya maknyos.